Hai guys, kembali lagi bersama saya Dea Avisia yang siang hari ini masih akan berbagi info terbaru dari Datwila dan Vidya ya. Nah, dalam video ini terlihat kesedihan di raut wajah Vidya melepas kepulangan Datwila ke Vietnam ya guys. Namun kali ini LDR-nya gak mungkin lama ya guys ya. Pasti cuma sebentar ya, karena kabarnya resepsi di Madiun akan segera dilaksanakan bulan 5 mendatang ya. Semoga acaranya lancar sampai dengan selesai ya, amin. Dan kalau orang Jawa memang sebelum hari H itu sang pengantin harus dipingit dulu, nggak boleh bertemu sampai hari H tiba ya guys ya. Sepulang dari mengantar Datwila dan Haipong ke bandara, Vidya langsung ngasih kabar ke Mas Adi guys. Dan baru beberapa jam berpisah, terdengar di sini Datwila sedang menelepon Vidya guys. Itu kan baru beberapa jam LDR sudah saling kangen ya guys ya. Pasti ya guys ya. Namanya juga sepasang suami istri ya, pasti berat untuk berpisah ya guys ya, walaupun itu untuk keperluan bekerja ataupun untuk urusan yang lainnya ya guys ya. Dan di sini ada juga kabar terbaru dari Mas Adi dan Vidya yang lagi ngomongin TikToker Istaka yang katanya meninggal guys, namun kebenarannya belum terbukti iya atau tidaknya ya.